Sang Megatantra jilid 9. Aha, Nyi Dewi Durga Kumala, ternyata Andika dapat memegang janji karena hari ini tepat sudah waktu sebulan yang Andika minta untuk memberi jawaban atas pinanganku. Nah, bagaimana jawabanmu itu? Kuharap tidak akan mengecewakan, kata Adipati Bisma Hawa sambil mengelus jenggotnya yang jarang. Dia memang selalu menghormati wanita ini karena sejak Nyi Dewi Durga Kumala membantu Wura Wuri, wanita ini sudah membuat banyak jasa. Padahal wanita ini bukan kawula Wura Wuri, melainkan berasal dari daerah Blambangan. Nyi Dewi Durga Kumala tersenyum lalu menjawab. Sesungguhnya hamba telah siap dengan jawaban hamba. Ah, Andika dapat menerima pinanganku, bukan? Nik bersedia menjadi istriku. Adipati itu mendesak dengan penuh harapan. Kembali Nyi Dewi Durga Kumala tersenyum manis. Hamba dapat menerimanya dengan senang hati, akan tetapi hanya dengan dua syarat. Dua syarat saja, biar ada dua puluh tentu akan kupenuhi. Nah, katakan apa syaratmu itu, Nyi Dewi? Pertama, hamba minta agar Paduka menganggap Puspa Dewi murid dan anak angkat hamba ini. Sebagai putri paduka sendiri, bagus Adipati Bistaprat Hawa itu bersorak karena hal itu memang merupakan keinginannya. Ku terima dengan senang hati syarat itu. Heh, Nini Puspa Dewi, mulai saat ini, Andika adalah puteriku, kuangkat menjadi putri keraton Wura Wuri Puspa Dewi menyembah dan berkata, Terima kasih, Gusti, Adipati itu memelalakan matanya yang kecil. Apa Gusti? Mulai saat ini aku adalah ayahmu, maka Andika harus menyebutkan Kanjeng Rama baik, Kanjeng Rama, Puspa Dewi menyembah lagi. Hahaha. Senang hatiku, mempunyai seorang putri yang sudah dewasa dan dalam hal kecantikan dan kesaktian, tidak ada putri lain yang dapat menandingimu, Nini Puspa Dewi. Nah, Nyi Dewi, syarat apa lagi yang Andika inginkan Adipati itu menantang? Siap untuk memenuhi permintaan selanjutnya dari wanita yang masih tampak cantik, menarik dan genit itu. Hanya sebuah syarat lagi saja, Gusti. Hei, it. engkau pun tidak boleh menyebut Gusti padaku. Mulai sekarang harus menyebut Kakang Mas Adipati dan aku menyebutmu di Ajeng. Lebih mesra begitu. Nah, Katakan apa syaratmu yang sebuah lagi itu, dia jeng Dewi Nyi Dewi Durga Kumala tersenyum dan mengerling dengan genit dan menarik sehingga Seng Adipati Mi mandang dengar gemas dan minjilat bibirnya sendiri seperti seekor serigala mi lihat seekor kelinci yang muda dan gemuk. Begini kakang mas, syarat hamba yang kedua ini adalah agar paduka menjatuhkan hukum main mati kepada gendari, wajah yang kurus itu berubah agak pucat dan mati yang kecil itu terbelalak. Apa? Menghukum, mati, dia jeng gendari? Tapi kenapa tanda tanya Seng Adipati bertanya gagap? Gendari merupakan selirnya yang paling dikasihi karena selir yang usianya 30 tahun itu memang paling cantik di antara istri-istrinya dan pandai memikat hatinya. Nyi Dewi Durga Kumala tersenyum mengejek. "Paduka tidak setuju dan tidak dapat memenuhi syarat hamba yang kedua ini, bukan? Nah, kalau begitu, terpaksa hamba tidak dapat menerima pinangan Paduka dan Hamba bersama putri hamba akan pergi meninggalkan Wura Wuri. Masih banyak kerajaan yang akan mau menerima pengabdian kami. Bahkan Seng Prabu Rlangga tentu akan menerima kami dengan tangan terbuka. Eh, jangan. Jangan marah dulu, diajeng. Bukan aku menolak syaratmu itu, akan tetapi aku ingin tahu, kenapa Andika minta agar gendar ide hukum mati HMM Wanita itu sejak hamba mengabdikan diri di Urawuri telah bersikap memusuhi hamba. Hal itu dapat hamba rasakan dari kelam matanya memandang hamba dan bibirnya selalu mengejek kalau bertemu hamba. Tak mungkin hamba dapat hidup bersama wanita itu sebagai medu hamba. Pendeknya, ia harus mati atau hamba menolak pinangan Paduka Adipati Bisma Hawa mengerutkan alisnya dan menghela napas. Dia harus mengalah. Gendari hanya seorang wanita lemah, hanya memiliki kecantikan dan dapat menghibur hatinya. Selain itu, tidak ada gunanya. Sebaliknya, Nyi Dewi Durga Kumala ini selain dapat menjadi seorang istri yang cantik jelita dan mimikat, juga dapat menjadi seorang yang akan memperkuat kedudukannya karena ia seorang wanita yang sakti mandraguna. Hmm, kalau begitu, melihat Seng Adipati itu jelas hendak menuruti kehendak ibunya, Puspa Dewi yang sejak tadi mendengarkan dengan alis berkerut karena tidak setuju dengan syarat yang diajukan ibunya mengenai wanita bernama Gendari itu, segera berkata, Ampunkan hamba, Gusti, eh maaf, kanjeng ama kanjeng ibu tidak suka tinggal serumah dengan wanita bernama Gendari itu. Hal itu mudah saja diatasi, kalau paduka menyingkirkannya, mengirimnya pulang ke tempat asalnya, tentu ia tidak akan tinggal di sini lagi dan tidak akan mengganggu kanjeng ibu. Bukankah jalan ini baik sekali, ibu Puspa Dewi menatap wajah ibunya. Mereka saling pandang dan Nyi Dewi Durga Kumala menghela napas panjang. Dalam sinar mata anak angkatnya itu kembali ia melihat ancaman gadis itu untuk meninggalkannya kalau ia tidak setujulah mengangguk dan berkata lirih. Begitu juga baik, Adipati Bisma Prabhawa menghela napas lega. Dia tidak berkeberatan kehilangan Gendari karena sebagai penggantinya dia mendapatkan Nyi Dewi Durga Kumala. Akan tetapi untuk membunuh Gendari, dia tidak tega. Sudah. Sepuluh tahun kendari menjadi selirnya yang terkasih dan dia masih sayang kepada wanita itu. Kini ada jalan keluar yang amat baik. Dia dapat mengirim kendari kembali ke orang tuanya dan mimbek kali banyak harta kepada selir terkasih ini. Masih baik bahwa kendari tidak mempunyai anak sehingga ikatan di antara mereka tidak terlalu kuat. Baiklah, hari ini juga aku akan menyuruh kendari pergi dan pulang ke kampung halamannya, dan mulai hari ini juga, Andika, dia Jeng Dewi dan Andika, Nini Puspa Dewi, kalian tinggal di Istana Kadipaten. Kita akan mengadakan sebuah pesta perayaan besar untuk pernikahan kita, di Ajeng Dewi, demikianlah, dengan derai air mata, akan tetapi dengan membawa banyak harta benda, nyigendari diantar pengawal dengan sebuah kereta, pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, di Kadipaten diadakan pesta perayaan untuk menyambut Nyi Dewi Durga Kumala sebagai istri Seng Adipati. Dengan sendirinya Puspa Dewi mulai hari itu menjadi putri Adipati dan gadis itu merasa bangga juga mendengar orang-orang menyebutnya Gusti Putri Sekar Kedaton. Kurang lebih sebulan setelah peristiwa itu terjadi, pada suatu pagi Adipati Bisma Dewi Durga Kumala memanggil Puspa Dewi untuk menghadap. Setelah tiga orang ini duduk di ruangan dalam, M, Dewi Durga Kumala berkata kepada gadis itu. Anakku bocah Ayu Puspa Dewi, sekarang semua aji kesaktian telah kuajarkan kepadamu. Tibalah saatnya bagimu untuk memanfaatkan semua yang telah kau pelajari itu untuk berbakti kepada Kanjeng Ramamu dan Kadipaten Wurawuri, Puspa Dewi mengangkat muka menatap wajah. Ibu angkatnya dengan penuh selidik. Kanjeng Jeng Ibu, apakah yang Ibu maksudkan? Apa yang harus kulakukan? Begini, Puspa Dewi. Engkau tentu sudah sering mendengar dari ibumu bahwa Wura mempunyai musuh besar, yaitu Kerajaan Kauripan yang dipimpin oleh Seng Prabu Erlangga dan patihnya yang bernama Kipatih Narotama. Kerajaan Kauripan dengan rajanya yang angkara murka itu selalu ingin menguasai kadipaten-kadipaten seperti Wura Wuri, Wengker, Parang Siluman dan lain-lain. Sejak dahulu, Mataram memang menjadi musuh kita sampai keturunannya yang sekarang. Nah, sekarang terbuka kesempatan bagi kita untuk bersama kadipaten lain menghancurkan keturunan Mataram itu dan kami mengandalkan bantuanmu dalam usaha ini, Nini Puspadewi, gadis itu menatap wajah Seng Adipati dengan pandang mata penuh selidik. Lalu apa yang dapat saya lakukan, Kanjeng Rama begini, Puspa Dewi. Pada saat ini, kerajaan kecil Parang Siluman sedang berusaha untuk menghancurkan Mataram, bukan dengan jalan perang karena hal itu tidak akan menguntungkan, mengingat bahwa Kauripan, kelanjutan Mataram itu, memiliki bala tentara yang kuat. Kini Parang Siluman mempergunakan care halus dan tampaknya akan berhasil baik. Kerajaan Mengker sudah membantu Parang Siluman, Bahkan kerajaan kecil siluman laut Kidul juga siap membantu. Kita tidak mau ketinggalan, dan kalau kita semua bersatu dalam usaha ini, tentu akan membawa hasil lebih baik. Care, apakah yang dipergunakan itu? Kanjeng Kahuripan mempunyai raja yang sakti nandraguna, yaitu Seng Prabu Erlangga, dibantu patihnya yang menjadi tulang punggung kerajaan bernama Kipatih Narotama. Nah, untuk menghancurkan Kahuripan. Kini diusahakan untuk membinasakan kedua orang pemimpin itu, dengan Carol mengadu domba di antara keduanya, atau membunuh keduanya. Akan tetapi, Paduka tadi mengatakan bahwa kedua orang itu sakti mandraguna dan sebagai raja dan patihnya tentu itereka itu mempunyai pasukan pengawal yang amat kuat. Bagaimana mungkin membunuh Mir katanya Puspa Dewi. Ratu Durga Mala dari Kerajaan Parang Siluman telah menggunakan siasat yang baik sekali. Ia mempunyai dua orang putri yang cantik bernama Lasmini dan Mandari dan sekarang dua orang putri cantik itu telah berhasil menyusup ke Kauripan. Putri Mandari kini menjadi selir terkasih Seng Prabu Erlangga, sedangkan Putri Lasmini menjadi selir Kipatih Narotama, Puspadewi mengerutkan alisnya memusuhi mereka, mengapa malah menjadi selir mir jangan salah mengerti. Anakku, kata Nyi Dewi Durga Kumala. Mereka menjadi selir hanya untuk mencari kesempatan melaksanakan siasat mereka, yaitu mengadu domba antara raja dan patihnya itu, atau kalau mungkin membunuh mereka, hmm. Begitukah kata Puspa Dewi, dia M dia M merasa heran sekali bagaimana dua orang gadis cantik itu mau melakukan hal seperti itu. Kalau ia yang disuruh mengorbankan diri seperti itu, tentu saja ia tidak sudi. Lalu, apa yang dapat saya lakukan, kanjeng aman ini, seperti ku katakan tadi, kita harus membantu gerakan mereka yang berusaha menghancurkan kahuripan. Engkau wakililah Wura Wuri untuk bersekutu dengan kedua orang putri Parang Siluman itu dan bekerja sama dengan Kadipaten Wangker, Kerajaan Siluman Laut Kidul dan Kerajaan Parang Siluman Lausa MPAI usahami binasakan Seng Prabu Erlangga dan Patih Narotama berhasil, kau tentu akan mudah kita taklukan. Kenapa harus saya yang mewakili wrauri? Kanjeng jenggama anakku, kenapa masih kau tanyakan hal itu? Ada tiga alasan kuat mengapa engkau yang dipilihkan mu mewakili Wura Wuri. Pertama, engkau adalah putri Sekar Kedaton Wura Wuri, sudah sepatutnya engkau berdarma bakti kepada Wura Wuri. Kedua, kalau menyuruh para tokoh Wura Wuri, tentu akan dikenal oleh orang-orang kauripan sedangkan engkau tidak akan dikenal dan tidak dicurigai karena engkau berasal dari dusun Karang Tirta yang termasuk daerah kauripan sendiri. Dan ketiga, sekarang terbuka kesempatan bagimu untuk mempergunakan semua aji kesaktian yang selama ini kau pelajari. Puspa Dewi tiba-tiba teringat akan ibunya yang tinggal di Karang Tirta dan timbul rasa rindunya. Selama kurang lebih setengah tahun akhir-akhir ini ia memang ingin sekali pergi ke Karang Tirta, akan tetapi ibu angkatnya selalu melarangnya dan bagaimanapun juga, ia memang memiliki rasa sayang kepada Nyi Dewi Durga Kumala yang amat menyayangnya dan yang telah mendidiknya dengan tekun selama lima tahun lebih. Kini ia mendapat kesempatan untuk meninggalkan Wura Wuri dan kembali ke tempat tinggal ibu kandungnya. Kanjeng Rama, kalau saya menerima tugas itu, lalu apa saja yang harus saya kerjakan? Saya sama sekali tidak mempunyai pengalaman tentang pekerjaan ini, tanyanya kepada Seng Adipati. Hahaha <tuh> Adipati Hawa tertawa. Andikami kami maeng belum berpengalaman, Nini. Akan tetapi Andikami miliki aji kesaktian yang memungkinkan Andikami lakukan apa saja. Kalau Andika sudah memasuki kahuripan dan bertemu dengan kedua orang putri parang siluman itu, atau bertemu dengan wakil-wakil dari kerajaan Wengker, parang siluman, dan siluman laut kidul, Andika tentu akan tahu apa yang harus dilakukan. Singkatnya, Andika harus bekerja sama dengan mereka dan Andika harus memusuhi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, juga siapa saja yang setia dan mendukung kedua orang pimpinan Kahuripan itu, Puspa Dewi mengangguk. Baiklah, Kanjeng Rama, saya akan melaksanakan tugas itu. Kapan saya diharuskan berangkat sebelum Seng Atipati menjawab, Nyi Dewi Durga Kumala mendahului. Besok pagi saja, anakku. Malam ini engkau harus tidur sekamar denganku. Aku ingin bicara banyak denganmu, untuk bekal perjalananmu, Malam itu Puspa Dewi mendengar banyak hal dari guru atau ibu angkatnya. Nyi Dewi Durga Kumalamim perkenalkan nama tokoh-tokoh besar yang menjadi kawan atau yang menjadi lawan, juga keadaan kerajaan Kauripan dan para kadipaten yang memusuhi kerajaan itu pada umumnya. Antara lainnya menekankan dua buah HL yang harus diperhatikan darah itu. Ingatlah selalu akan dua hal penting ini, anakku. Pertama, aku mempunyai seorang musuh besar yang amat ku benci, dia adalah Ki Patih Narotama, Patih Kerajaan Kahuripan. Balaslah dendam sakit hatiku kepadanya, Puspa Dewi. Usahakanlah agar engkau dapat membunuh musuh besarku itu Ibu Dewi, mengapa Ibu mendenda M dan memusuhinya? Kalau aku harus membunuhnya, aku ingin tahu mengapa Ibu mendenda M kepadanya, tanya Puspa Dewi. Pertanyaan ini saja sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya gadis itu tidak memiliki watak jahat dan kejam. Setiap perbuatannya ia perhitungkan lebih dulu sebab dan alasannya. Dia telah menghinaku, permalukan aku, dan lebih dari itu, dia telah membunuh anakku yang baru berusia empat. Tahun katanya Dewi Durga Kumala dengan geram dan tiba-tiba kedua matanya menjadi basah. Ia menangis. Puspa Dewi terkejut. Belum pernah ia melihat gurunya atau ibu angkatnya itu menangis. Apakah yang telah dia lakukan, ibu terus terang saja, aku pernah tergila-gila kepada Narotama akan tetapi ketika ku nyatakan cintaku kepadanya, dia malah mengejek dan menghinaku. Bukan itu saja, dia menyerangku dan serangannya itu mengenai anak yang berada di gendonganku sehingga anak itu tewas, Puspa Dewi mengerutkan alisnya dan mengepal tangan kanannya. Si keparat Narotama. Jangan khawatir, ibu. Aku pasti akan membalaskan sakit hati itu bagus, Nini. Sekarang urusan kedua yang juga tidak kalah pentingnya. Kurang lebih lima tahun yang lalu, terjadi perebutan keris pusaka megatantra antara aku, Hrsi Bajra Sakti dari Wengker, dan Ampudowa Murti. Akhirnya yang menang adalah Ampudowa Murti dan keris itu ada padanya. Akan tetapi, belum lama ini aku mendengar bahwa Empu Dewa Murti telah tewas dan keris pusaka itu entah berada di mana, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi aku dapat menduga di mana adanya keris pusaka Megatantra itu. Ketika itu, ada seorang pemuda yang datang membawa keris pusaka Megatantra itu dan dia dilindungi oleh Empu Dewa Murti. Keris pusaka itu sekarang tentu berada di tangan pemuda itu. Puspa Dewi mengenang peristiwa lima tahun lalu itu. Aku ingat, ibu, yang ibu maksudkan itu tentulah Nurseta Nyi Dewi Durga Kumala tertarik. Nurseta Ya, Nurseta. Dia adalah pemuda remaja dari Karang Tirta dan dia yang menyuruh aku dan Lingga Jaya melarikan diri ketika terjadi perkelahian antara ibu, Resi Bajra Sakti, dan Empu Dewa Murti itu. Ah, sungguh beruntung engkau mengenalnya, Puspa Dewi, nah, engkau carilah Nur Nurseta itu. Engkau harus dapat merampas keris pusaka Megatantra itu dari tangannya atau dari tangan siapapun juga. Hmm, untuk apa memperebutkan keris pusaka, ibuah? Engkau tidak tahu. Nini, seluruh tokoh sakti di dunia memperebutkannya. Kau tahu, keris pusaka Sang Megatantara itu merupakan keris pusaka yang amat ampuh. Bukan itu saja. Malah keris pusaka itu merupakan wahyu mahkota. Siapa yang memilikinya berhak menjadi raja besar yang menguasai seluruh Nusantara. Engkau harus dapat merampas keris pusaka itu, Nini. Kita berdua akan hidup mulia kalau dapat menguasai keris pusaka itu, Puspa Dewi menyambut dengan dingin sajalah sendiri, tidak begitu tertarik. Akan tetapi, ia harus melakukan dua tugas itu untuk gurunya. Sebagai balas budi Baiklah, ibu Akan kulaksanakan apa yang ibu pesan itu Pada keesokan harinya Pagi-pagi Puspa Dewi berpamit kepada Nyi Dewi Durga Kumala dan Adipati Bisma Prabhawa Seng Adipati memberinya seekor kudeput ih dan bekal sekantung emas Nyi Dewi Durga Kumala memberikan senjatanya yang ampuh Yaitu Chandra salangking, pedang hitam, kepada anak angkatnya Puspa Dewi menggantung pedang di pinggang, menggendong buntalan pakaian, lalu menunggang kuda putih dan melarikan kuda itu keluar dari kota Kadipaten Wura Wuri menuju ke barat ke wilayah Kahuripan. Akan tetapi, ia tidak langsung pergi ke kota raja itu, melainkan hendak menuju ke dusun Karang Tirta di sebelah selatan wilayah Kahuripan untuk pulang ke rumah ibu kandungnya. Ketika Puspa Dewi keluar dari kota Kadipaten Wurawuri di atas jalan yang dia pit hutan, tiba-tiba tampak tiga orang muncul dan menghadang di tengah jalan. Mereka adalah tiga orang laki-laki yang berusia antara 50 sampai 60 tahun, berpakaian bangsawan dan sikap mereka gagah. Melihat tiga orang itu, Puspa Dewi segera mengenal mereka, dan ia pun menahan kendali kudanya sehingga kuda putih itu berhenti, meringkik, dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas. Namun, dengan cekatan, Puspa Dewi mampu menenangkan kudanya. Lalu, ia melompat turun dari atas punggung kuda dan memegang kendali kuda, menghadapi tiga orang itu. Mereka itu bukan lain adalah tiga orang yang selama ini menjadi jagoan dan orang-orang kepercayaan Seng Adipati dan terkenal dengan sebutan Trikala, tiga kala. Yang pertama bernama Kala Muka, berusia 60 tahun, tinggi kurus mukanya meruncing seperti muka tikus. Orang kedua bernama Kalamanik, Manik, bertubuh pendek gendut dan mukanya selalu menyeringai tersenyum lebar, Berbeda dengan muka Kala muka yang selalu cemberut. Orang kedua ini berusia 55 tahun. Adapun orang ketiga bernama Kala Teja, berusia 50 tahun, kepalanya gundul plontos, mukanya juga licin tanpa kumis dan jenggot. Hei, Pak Menteri Kala. Kalian bertiga mau apa menghadang perjalanan putranya Puspa Dewi? Sambil mengerutkan alisnya karena merasa terganggu perjalanannya. Kalamu mu kami beri hormat dan membungkuk. Maafkan kami, Gusti Putri Puspa Dewi. Kami hanya melaksanakan perintah Gusti Adipati untuk menghadang paduka di sini, HMM, lalu apa maksudnya Gusti Adipati Mi merintahkan agar kami menguji kedikdayaan paduka, kalau paduka menang, paduka boleh. Mi lanjutkan perjalanan paduka, akan tetapi kalau paduka kalah, Paduka diminta untuk kembali ke Kadipaten, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Akan tetapi kenapa begitu? Kenapa kalau hendak mengujiku, tidak tadi-tadi ketika aku masih berada di Kadipaten? Kenapa di tempat sunyi ini kalah muka berkata dengan sikap hormat? Paduka mengemban tugas yang teramat penting, karena itu Gusti Adipati hendak meyakini bahwa Paduka telah memiliki aji kesaktian yang mumpuni. Adapun ujian itu dilakukan di tempat sunyi ini agar tidak ada yang mengetahuinya karena apabila paduka kalah, hal itu akan merugikan nama paduka, Puspa Dewi kini tersenyum. Ia maklum apa yang dimaksudkan dengan ujian ini dan ia pun tahu bahwa gurunya atau ibu angkatnya tentu telah mengetahui dan menyetujui ujian ini. Dan ia pun seorang yang cerdik. Gurunya, ketika memperkenalkan para tokoh yang sakti, juga menerangkan tentang trikala ini dan sa MPAI di mana tingkat kepandaian mereka. Baiklah, lalu bagaimana kalian akan menguji aku dengan bertanding mi lawan kami satu demi satu, kata Kalamuka. Tidakkah, terlalu lama kalau satu lawan satu. Majulah kalian bertiga mengeroyoku dan kita lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang tapi, kami tidak berani, Gusti Putri. Itu tidak adil namanya, dan tentu Paduka akan kalah. Puspa Dewi tersenyum manis, "Hem, kita lihat saja. Kalau kalian bertiga tidak mau maju bersama, aku pun tidak mau melayani kalian, dan kalian tentu akan mendapat marah dari Kanjeng Amay Adipati." Tiga orang itu saling pandang dengan ragu. Akhirnya, kala muka mengangguk kepada dua orang adiknya, dan dia berkata kepada Puspa Dewi. Baiklah, Gusti Putri. Kami akan maju bersama Mi lawan Paduka, akan tetapi maafkan kami kalau kami mendesak Paduka dan kalau nanti Gusti Adipati menyalahkan kami karena mengeroyok. Harap Paduka Mi mela kami yang hanya Mi permintaan Paduka, baik, dan jangan khawatir. Kalian tidak akan mampu mengalahkan aku kata Puspa Dewi yang segera Mi membuat gerakan jurus pembukaan dari ilmu Silat Guntur Geni. Kedua kakinya ditekuk sedikit, yang kanan di depan yang kiri di belakang, kedua tangan dikembangkan, yang kanan menuding ke atas, yang kiri ditekuk di pinggang, lalu dikembangkan seperti burung hendak terbang. Melihat gadis itu telah bersiap, kalamu kami meri isyarat kepada dua orang atiknya lalu berseru, Gusti Puteri, harap siap menyambut serangan kami aku sudah siap. Majulah tiga orang itu serentak menyerang, Kala muka menempar ke arah pundak kiri, kala manik mencengkeram ke arah pundak kanan dan kala teja bergerak hendak menangkap lengan gadis itu. Jelas bahwa Mirka menyerang dengan gerakan sungkan, juga tidak mengerahkan tenaga sakti karena takut kalau-kalau akan melukai gadis itu. Melihat ini, Puspa Dewi mendongkol sekali. Ia merasa dipandang rendah. Maka, ia mengeluarkan seruan nyaring, tubuhnya bergerak cepat dan secara beruntun mengirim serangan kilat. Kala muka kena ditampar dadanya, kala manik ditampar pundaknya dan kala teja ditendang perutnya. Puspa Dewi tidak mempergunakan tenaga sepenuhnya, akan tetapi tiga orang itu sudah terpental dan roboh. Tentu saja Mirka terkejut bukan main dan cepat merangkak bangkit lagi. Salah kalian sendiri. Kalian terlalu memandang rendah kepadaku. Hayo sekarang serang dengan betul-betul, pergunakan semua tenaga kalian Kalian diperintah untuk menguji kedikdayaanku, bukan? Kenapa kalian menyerang seperti main-main saja? Kalian mi mandang rendah kepadaku, ya oh, tidak, tidak Gusti puteri, hayo, kita serang dengan sungguh-sungguh Jangan sungkan kata kalamuka kepada dua orang adiknya Hai i, i, tanda seru kalah muka menampar dengan tangan kanannya, mengarah muka kiri Puspadewi. Dewi. Hia eh kala manik juga menonjok ke arah lambung gadis itu. Hia tanda seru kala tejat tidak mau kalah, cepat dia menggerakkan kakinya mimbabat ke arah kaki gadis itu untuk merobohkannya. Wu tanda seru tiga orang itu terkejut bukan main karena tiba-tiba saja gadis itu berkelebat lenyap. Hanya tampak bayangan berkelebat di atas kepala mereka dan gadis itu lenyap. Mereka bertiga adalah orang-orang dikdaya yang sudah banyak pengalaman, maka cepat mereka dapat menduga bahwa gadis itu mempergunakan ilmu meringankan tubuh dan melompat melalui atas kepala mereka. Cepat mereka membalik dan benar saja. Puspa Dewi telah berada di belakang mereka. Tiga orang itu sudah menerjang lagi dengan cepat dan kuat. Akan tetapi Puspa Dewi telah siap siaga. Ia menghindarkan diri dengan elakan atau tangkisan. Karena ia lebih unggul dalam kecepatan, maka tiga orang itu merasa bingung ketika tubuh gadis itu seolah berubah menjadi bayang-bayang yang bertelebatan. Serangan mereka hanya mengenai tempat kosong atau tertangkis oleh lengan yang berkulit lembut namun mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Setelah lewat belasan jurus, terdengar Puspa Dewi berseru nyaring. Seruan ini merupakan pekik lengking yang seolah menggetarkan bumi. Itulah aji guru bayi dan lengkingan suara itu membuat tiga orang itu tergetar jantungnya, membuat mereka tercengang dan terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan Puspa Dewi untuk menyerang dengan tamparan-tamparan sambil berseru nyaring. Robohlah tanda seru tiga orang itu tidak mampu mengelak dan mereka terpelanting roboh. Mereka merangkak bangkit dengan kepala terasa pening dan ketika mereka sudah berdiri, mereka melihat gadis itu berdiri di depan mereka sambil bertolak pinggang dan tersenyum manis kalau kalian bertiga belum puas, boleh cabut senjata kalian dan mengeroyokku katanya sambil tersenyum. Kala mukami memberi hormat dengar mi bungkuk dan menyeringai karena dada kanannya yang terkena tamparan tangan mungil halus itu terasa nyeri dan panas bukan main. Kami mengaku kalah, Gusti Putri. Kalau kami berani menyerang dengan senjata, tentu kami bertiga akan roboh terluka oleh senjata pula. Ujian ini sudah cukup, Paduka menang dan tentu saja dapat mi lanjutkan pelaksanaan tugas Paduka. Kami akan memberi laporan kepada Gusti Adipati bahwa kami kalah dan kesaktian paduka sungguh dapat diandalkan, syukurlah kalau begitu, aku tidak perlu merobohkan kalian dengan luka parah. Nah, aku pergi puspa Dewi melompat ke atas, berjungkir balik tiga kali dan turun di atas punggung kuda putih, menarik kendali, menendang perut kuda dan berseru, bajra denta, kilat putih, Hayo, lari kuda putih yang oleh gadis itu diberi nama Bajiradamta itu miringkik nyaring, mengangkat kedua kaki depan ke atas, lalu melompat ke depan, dan lari secepat terbang. Tiga orang trikala itu memandang dengan penuh kagum. Kala manik yang pendek, gendut, dan selalu tersenyum itu menggeleng-geleng kepalanya yang besar dan berkata, "Bukan, main. Seng putri Puspa Dewi itu agaknya tidak kalah saktinya dibandingkan gurunya." bahkan mungkin lebih tangkas dua orang kakaknya juga mengikuti bayangan Puspa Dewi dan kudanya yang telah jauh sekali dan mercekap pun menggeleng-gelengkan kepala dan merasa kagum. Sungguh memalukan sekali kita bertiga sudah roboh hanya dalam waktu belasan jurus saja. Belum pernah kita menghadapi lawan yang sedemikian tangguhnya, kata Kalateja yang berkepala gundul. Sudahlah, hal itu tidaklah aneh. Kita semua sudah tahu bahwa gurunya adalah seorang datuk yang sakti mandraguna. Untung watak Gusti Putri Puspadewi tidak sekeras ibunya yang juga menjati gurunya, sehingga kita tidak terluka parah. Kalau ibunya yang turun tangan, mungkin sekarang kita sudah mampus. Mari kita laporan kepada Gusti Adipati. Mereka lalu kembali ke kota Kadipaten Wurawuri untuk melaporkan hasil ujian yang mereka lakukan atas diri Puspa Dewi. Nur seta berjalan menuruni lereng bukit itu sambil melamun. Dia merasa kecewa sekali kepada dirinya sendiri. Baru saja turun gunung, dia telah kehilangan keris pusaka Seng Megatantra. Dan hal itu terjadi karena kebodohan dan kelengahannya. Dia terlalu percaya kepada pria yang bernama Raden Hendratama dan tiga orang wanita cantik yang tadinya mengaku sebagai putri bangsawan itu. Tidak tahunya, Raden Hendratama adalah seorang pangeran dan tiga orang wanita muda yang cantik itu adalah selir-selirnya. Dia telah terjebak, keris pusakanya dilarikan orang. Dengan demikian, dia telah menggagalkan pesan mendiang Empu Dewa Murti yang minta kepadanya agar keris pusaka itu diserahkan kepada Sang Prabu Erlangga. Kini malah hilang. Dan dia tidak tahu kemana harus mencari pangeran yang mencuri keris itu. Kemana dia harus mencari pangeran Hendratama? Bagaimanapun dia harus mencari pangeran itu dan merampas kembali keris pusaka Megatantra karena keris pusaka itu sebetulnya merupakan pusaka istana Kauripan sebagai keturunan kerajaan Mataram dan harus dia kembalikan kepada Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi karena dia tidak tahu kemana harus mencari Raden Hendratarna yang pangeran itu, dia mengambil keputusan untuk lebih dulu menyelidiki tentang orang tuanya dan mencari di mana ayah ibunya kini berada. Hal ini pun merupakan pesan terakhir gurunya. Pesan itu ada tiga, yaitu: mengembalikan keris pusaka Megatantra tantra kepada seng prabu Erlangga, mencari orang tuanya yang meninggalkannya ketika dia berusia 10 tahun, dan ketiga, mim. Pergunakan semua ilmu yang telah dipelajari dan dikuasainya untuk mim, bantu kerajaan. Kahuripan menghadapi musuh-musuhnya setelah mengambil keputusan dia lalu berjalan cepat ke arah selatan untuk menyelidiki tentang orang tuanya. Dia harus pergi ke Karang Tirta, karena di sanalah ayah ibunya pergi meninggalkannya 11 tahun yang lalu. Mungkin ada orang-orang tua yang mengenal orang tuanya dan dapat menceritakan tentang mereka. Di antara mereka yang mengenal orang tuanya tentulah Kisura Menggala, lurah Karang Tirta. Mungkin hari Karang Tirta akan mendapatkan keterangan tentang orang tuanya dan dapat melacak jejak mereka dari sana. Pada suatu sore tibalah di Adi Dusun Karangsari sebuah dusun yang letaknya dekat perbatasan antara wilayah Kahuripan dan Wengker, akan tetapi Karangsari masih termasuk wilayah Kahuripan. Dusun Karangsari merupakan dusun yang makmur karena tanahnya di bagian selatan itu subur. Nurseta tidak asing dengan dusun Karangsari yang letaknya tidak amat jauh dari Karang Tirta. Dari Karangsari menuju ke Karang Tirta dapat ditempuh oleh perjalanan kaki biasa selama setengah hari saja. Kalau Nur Seta menggunakan aji kesaktiannya berlari cepat, tentu hanya memakan waktu tidak terlalu lama akan tetapi karena hari sudah mulai gelap, Nur Seta mengambil keputusan untuk melewatkan malam di Karangsari. Akan tetapi ketika dia memasuki dusun itu, dia melihat keadaan yang luar biasa. Dusun itu sepi sekali. Rumah-rumah sudah menutup daun jendela dan pintunya, padahal waktu itu baru selewat senja, belum malam benar. Dan ketika Nur Seta berjalan di sepanjang jalan, pendengarannya yang tajam dapat menangkap bisik-bisik orang di dalam rumah-rumah di sepanjang jalan itu. Para penghuni rumah itu agaknya berada dalam rumah hal mereka semua mengintai keluar. Sungguh merupakan keadaan yang penuh rahasia. Dusun itu seolah menjadi dusun yang mati, padahal para penduduk masih berada di situ, hanya seperti ketakutan dan tidak berani keluar rumah masing-masing Nur Seta teringat bahwa dulu, lima tahun lebih yang lalu, ketika dia masih tinggal di Karang Tirta, pernah dia berkenalan dengan seorang penjual gerabah, alat-alat dapur dari tanah, bernama Ki Karja yang tinggal di Karangsari. Bahkan dia pernah berkunjung dan bermalam satu malam di rumah Ki Karja. Teringat akan hal ini, Nur Seta lalu mencari rumah di mana dia pernah bermalam itu. Tak lama kemudian dia menemukan rumah itu, masih sama dengan lima tahun yang lalu, rumah sederhana dengan sebatang pohon sawo kecil tumbuh di depannya. Dia menghampiri rumah itu. Seperti rumah-rumah lain, rumah ini juga tampak sunyi dan gelap. Tidak ada penerangan dinyalakan di luar maupun di dalam rumah dan semua daun pintu dan jendela tertutup, seolah rumah kosong tanpa penghuni. Akan tetapi Nur Seta dapat mendengar suara gerakan orang di dalam maka dia yakin bahwa di dalam rumah itu pun terdapat orang. Tok tok tuka Nur Seta mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, tidak ada gerakan. Dia mengulang ketukannya sampai tiga kali, akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Dia menduga bahwa orang-orang di dusun ini tentu benar-benar sedang dilanda ketakutan, entah terhadap apa atau siapa, maka ketika diketuk daun pintunya, tidak ada yang berani membukanya. Paman Karja, bukalah pintunya. Ini aku, jangan takut. Aku Nurseta, dari Karang Tirta. Bukalah pintunya, Paman Karja ada gerakan di dalam rumah, akan tetapi tetap saja daun pintunya tidak terbuka dan tidak ada jawaban. Nur menduga bahwa kalau Kai Karja berada di dalam rumah itu, tentu orang itu meragukan pengakuannya tadi. Mungkin Ki Karja sudah lupa kepadanya. Dengan sabar dan suara tenang Nur bicara lagi. Paman Karja, lupakah pamen kepadaku? Aku yang dulu, lima tahun yang lalu, Ketika Pamen berjualan gerabah di Karang Tirta lalu terpeleset jatuh, menolong Pamen. Bahkan aku pernah berkunjung dan bermalam di rumah ini. Aku Nurseta, pemuda miskin dari Karang Tirta itu. Pamen, Nurseta? Benarkah itu engkau terdengar suara dari dalam? Benar, Paman Karja. Habis, kalau bukan Nurseta, siapa lagi? Aku tidak berbohong, Pamen. Bukalah pintunya Paman lihat sendiri siapa aku, daun pintu itu terbuka sedikit dan sebuah metu mengintai keluar. Cuaca belum begitu gelap sehingga metu itu Petmi lihat wajah Nur Seta dengan jelas. Agaknya pemilik metu itu mengenalnya dan merasa yakin. Daun pintu terbuka lebih lebar dan tampaklah seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, masih dibalik ambang pintu, agaknya tidak berani keluar. Nurseta, ternyata benar engkau. Cepat, masuklah. Pintu ini harus segera ditutup kembali. Eh, kenapakah, paman? Kenapa semua pintu dan jendela rumah-rumah di dusun ini ditutup dan tidak ada penerangan sama sekali? Sstt, jangan ribut. Masuklah, kita bicara di dalam saja. Kataki Karja dan dia lalu memegang lengan Nurseta ketika pemuda itu mendekat lalu menariknya masuk ke dalam rumah. Kemudian, dengan cepat pula, daun pintu ditutup kembali dan diganjal palang dari dalam. Mereka berada dalam kegelapan yang remang-remang. Nurseta dapat melihat bahwa selain Ki Karja, di dalam rumah itu terdapat pula Nyi Karja dan dua orang pemuda remaja, yaitu anak-anak mereka. Paman, ceritakanlah apa yang sedang terjadi di Dusun Karang Sari ini. Kenapa semua orang seperti ketakutan? tidak berani menyalakan penerangan dan tidak berani membuka pintu SSTTT, jangan keras-keras, Nur Seta sudah seminggu ini kami penduduk dusun ini setiap malam ketakutan. Ada segerombolan orang jahat seperti iblis mengacau dusun ini. Mereka merempok, mi mukuli bahkan membunuh orang, menculik dan mim perkosa wanita. Kabarnya malam ini mereka kembali akan merempok rumah kilurah. Kami semua ketakutan maka ketika engkau mengetuk pintu, kami tidak berani mimukanya, Nur Seta mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin ada kejadian seperti ini? Karangsari adalah sebuah dusun yang termasuk wilayah Kahuripan dan menurut keterangan mendiang gurunya, setelah Seng Prabu Erlangga dibantu Kipatih Narota berkuasa di Kahuripan, kerajaan itu aman tentram hampir tidak ada penjahat berani muncul karena pemimpin kerajaan Kahuripan terkenal sebagai orang-orang yang sakti mandraguna. Bagaimana sekarang ada gerombolan yang demikian jahat dan ganas berani mengacau sebuah dusun yang masih termasuk ke wilayah Kahuripan? Akan tetapi, bukankah di setiap kelurahan ada beberapa orang jaga bayanya tanya Nur penasaran? Hmm, pada malam pertama ketika mereka datang menyerbu, belasan orang jaga baya telah serentak keluar menyambut akan tetapi gerombolan itu amat tangguh, terutama pemimpin mereka. Belasan orang jaga baya itu roboh dan luka-luka bahkan tiga orang di antara mereka tewas. Sejak itu, siapa yang berani melawan Paman Karja? Berapakah jumlahnya gerombolan yang mengacau itu hanya enam orang? tujuh bersama pemimpin mereka yang tinggi besar seperti raksasa dan yang amat dikdaya, tubuhnya kebal tidak terluka oleh senjata tajam. Bagaimana Andika tahu bahwa malam ini mereka hendak merampok rumah Kilurah ke Meron Malem, ketika mereka menjarah raya, merampok, rumah Ki Jabur, seorang dari mereka berkata bahwa malam ini giliran rumah Kilurah. Padahal, pada malam pertama dulu mereka sudah mengacau di rumah Kilurah, bahkan menculik putrinya. Dan pada malam itu pula para jaga baya itu roboh dan tiga orang di antara mereka tewas, yang lain luka-luka, Nur Seta menghela napas panjang. Sayang sekali. Mengapa para pria penduduk dusun ini, terutama mereka yang muda-muda, diam saja dan tidak bangkit melawan? Kalau semua bersatu dan melawan, tentu kalian yang berjumlah puluhan, bahkan mungkin seratus orang lebih itu akan dengan mudah mengimbasmi tujuh orang penjahat itu, kami, kami tidak berani, mereka itu sakti. Sudahlah, pamen karja. Kalau semua laki-laki di sini pengecut, biarlah aku seorang diri yang akan menghadapi mereka. Katakan saja dari arah mana biasanya para penjahat itu memasuki dusun ini dari, dari barat sana, Ki Karja menuding ke arah barat. Nah, aku pergi, Paman. Kalau Paman takut, tutup saja lagi pintu rumahmu, setelah berkata demikian, Nur Seta lalu membuka daun pintu dan meninggalkan rumah itu dengan cepat. Dia berjalan cepat menuju ke pintu gerbang dusun Karangsari di sebelah barat karena dia ingin menghadang para penjahat itu agar tidak membuat kacau di dalam dusun. Untung baginya bahwa bulan sepotong mulai muncul dengan datangnya sang malam sehingga walaupun dusun itu tidak ada sedikit pun penerangan, namun cuaca tidaklah amat gelap, masih remang-remang. Nur Seta duduk di atas sebuah batu dekat pintu gerbang yang sepi itu. Tidakkah ada penjaga, tidak ada peronda seperti pada malam-malam biasanya sebelum gangguan penjahat itu ada. Tidak terlalu lama dia menunggu. Kedatangan gerombolan itu sudah dapat dilihat dari jauh. Mereka itu membawa obor, agaknya sudah tahu bahwa dusun Karangsari dalam keadaan gelap tanpa ada penerangan. Setelah mereka tiba dekat pintu gerbang sebelah barat dusun itu, sudah terdengar suara mereka. Mereka bercakap-cakap diseling suara tawa mereka yang ngakak, terbahak. Ketika mereka melewati pintu gerbang tiba-tiba muncul Nur Seta menghadang di depan mereka. Pemuda ini melihat jelas wajah-wajah mereka di bawah sinar naem buah obor besar. Wajah-wajah yang seram dan jeleka, dengan tubuh yang kekar berotot, Mei bayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah biasa mempergunakan kekerasan dan kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka. Apalagi yang berdiri paling depan. Seorang laki-laki yang bertubuh raksasa, Kepalanya besar, matanya lebar dan sikapnya menyeramkan. Melihat ada orang menghadang perjalanan mereka, tujuh orang yang usianya sekitar 30 sampai 40 tahun itu merasa heran sekali dan mereka yang membawa obor segera mengangkat obor mereka ke atas agar dapat melihat lebih jelas orang yang berani menghadang mereka itu. Mereka semakin heran melihat bahwa yang menghadang mereka itu hanyalah seorang yang masih muda sekali. Kepala gerombolan itu pun merasa heran dan dia cepat membentak dengan suaranya yang parau dan berat seperti gerengan binatang buas, "Hei, bocah. Siapakah kamu dan mau apa? Kamu menghadang perjalanan kami." Nurseta tersenyum dan dengan tangan kiri bertolak pinggang, telunjuk tangan kanannya menuding ke arah mereka lalu berkata dengan suara lantang, Tidakkah perlu kalian ketahui siapa aku? Akan tetapi, aku adalah anak daerah ini yang tidak rela melihat kalian, manusia-manusia iblis, berbuat jahat dan keji terhadap penduduk dusun Karangsari ini. Mendengar ini, marahlah kepala gerombolan yang bertubuh besar dan tingginya satu setengah kali tinggi tubuh Nur Seta itu. Bocah keparat. Kamu sudah bosan hidup bentaknya dan kepalan tangannya yang sebesar kepala nur seta itu menyambar dengan jotosan yang cepat dan kuat sekali, mengiuk suaranya seperti palu godam menyambar pelipis nur seta. Akan tetapi biarpun gerakan itu amat kuat dan lengan itu panjang sekali, namun bagi nur seta gerakan itu tampak terlalu lamban. Dengan mudah saja dia mengelak akan tetapi kepala gerombolan itu menyusulkan cengkeraman tangan kirinya ke arah leher pemuda itu ketika Nurseta kembali mengelak kaki kanannya membuat dan menendang bagaikan sebatang pohon menyambar dahsyat Nurseta miringkan tubuhnya dan ketika kaki itu lewat di dekatnya secepat kilat tangannya menyambar menangkap tumit kaki itu dan meminjam tenaga tendangan lawan itu dia mengerahkan tenaga mendorong atas Tak dapat dihindarkan lagi, kaki kanan kepala gerombolan itu terayun kuat sekali ke atas sehingga tubuhnya terbawa terbang dan diiap pun roboh ke atas tanah, pinggulnya lebih dulu menghantam tanah. Buk, ngek raksasa itu mengeluh, akan tetapi dia merangkak bangun sambil berseru marah kepada enam orang anak buahnya. Bunuh dia. Bunuh tanda seru enam orang perampok itu segera bergerak. Tiga orang di antara mereka mencabut golok dengan tangan kanan lalu menyerang Nur Seta dengan golok di tangan kanan dan obor di tangan kiri. Tiga orang yang lain merasa cukup menggunakan obor itu untuk menyerang, memegangi dengan kedua tangan. Tanpa api mainnya nyambar, nyambar ke arah Nur Seta menimbulkan pandangan yang aneh dan juga indah. Nur Seta yang maklum bahwa mereka adalah orang-orang jahat yang sudah sepatutnya diberi hajaran keras, bergerak cepat. Dengan Aji Bayu Sakti, tubuhnya berkelebatan dan keenam lawannya menjadi pusing karena pemuda itu sukar sekali dijadikan sasaran serangan mereka. Nur Seta lalu menyerang dengan gerakan silat baka demta. Gerakannya cepat dan tidak terduga-duga oleh enam orang pengeroyoknya. Kedua tangannya menyambar-nyambar dengan tamparan kilat, kedua kakinya bergantian mencuat dengan tendangan halilintar. Enam orang itu berpelantingan roboh dan obor mereka jatuh dan pada M. Keadaan menjadi gelap, akan tetapi tiba-tiba muncul banyak orang mengepung pintu gerbang itu dan segera keadaan menjadi terang benderang ketika banyak obor dipasang, kiranya penduduk. Dusun Karangsari berjumlah seratus orang, semuanya laki-laki dari pemuda remaja sampai kakek-kakek melihat enam orang itu roboh, mereka lalu bersorak dan berteriak-teriak menyerbu, menggunakan segala macam senjata alat pertanian seperti pacul, linggis, arit, kampak dan sebagainya. Nur terkejut sekali melihat puluhan orang itu menggunakan senjata mereka untuk menyerang enam orang anggota gerombolan yang sudah roboh. Enam orang itu ketakutan, mencoba untuk membela diri. Akan tetapi apa daya mereka menghadapi amukan puluhan orang yang seperti keranjingan itu? Apalagi mereka bernaem sudah menderita luka oleh tamparan dan tendangan nur seta tadi. Tak dapat dihindarkan lagi tubuh mereka menjadi lumat menjadi onggokan daging cacah berlepotan darah. Dalam keributan itu, Kepala gerombolan yang bertubuh raksasa itu sempat melarikan diri dan Nurseta tidak mengejarnya karena dia sendiri tertegun dan ngeri menyaksikan kekejaman para penduduk itu. Manusia kalau sudah dikuasai marah dan dendam dapat menjadi amat kejam. Sudah cukup kawan-kawan. Sudah cukup kita membalas dendam teriak Nurseta dan semua orang menghentikan amukan mereka. Seorang di antara mereka, yaitu Ki Karja dan di sebelahnya berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang bertubuh tinggi kurus dan berkumis tebal. Ki Lurah, inilah Nur Seta yang telah membangkitkan semangat kita dan tadi telah merobohkan para perampok. Ki Karja memperkenalkan Nur Seta kepada pria itu yang ternyata adalah lurah dusun Karangsari. Ki Lurah cepat maju menghampiri dan dengan sikap hormat dia berkata, perkenalkan, anak Mas Nur Seta. Saya Kilurah Warsita yang memimpin desa Karangsari, Nur Seta membalas penghormatan lurah itu dan berkata. Sekarang, Paman, kita harus dapat menemukan sarang mereka untuk menolong para gadis yang terculik, diingatkan demikian, Ki Warsita cepat berkata. Andika benar, anak Mas. Ada empat orang gadis dusun ini, termasuk anakku sendiri Kartiah, yang diculik gerombolan. Mari kita cari, anak Mas Nur Seta, apakah Pamen telah mengetahui mana adanya sarang gerombolan itu tanya Nur Seta. Kami belum melihat sendiri, akan tetapi kami semua dapat menduga bahwa sarang mereka tentu berada di puncak bukit kecil di sebelah barat dusun kami itu, kalau begitu, mari kita menyerbu sarang mereka kata Nur Seta dan ucapan ini disambut oleh sorakan hampir seratus orang itu, Kemudian berbondong-bondong barisan obor itu lalu keluar dari dusun menuju ke bukit kecil yang berada jauh di sebelah barat dusun. Benar saja dugaan Kak Ilurah Warsita setelah mendaki puncak bukit kecil Mirka menemukan sebuah rumah darurat dari bambu dan kayu, sederhana namun cukup besar, berdiri di lereng dekat puncak bukit. Nur Seta mendorong pintu rumah itu sehingga terbuka dan diikuti oleh Kilurah Warsita dan Ki Karja orang-orang lain yang membawa mengikuti ke dalam akan tetapi tentu saja tidak semua orang yang begitu banyak dapat memasuki rumah itu. Tidak ada seorang pun anggota gerombongan di dalam rumah itu dan kepala gerombolan bertubuh raksasa itu pun tidak tampak. Nur seta dan Kilurah Warsita menemukan Kartiah, Putri Ki Lurah yang berusia 18 tahun itu terikat di atas pembaringan bersama tiga orang gadis lain dan mereka itu tadinya tidak berani menangis. Akan tetapi melihat siapa yang datang, mereka lalu menjerit-jerit dan menangis. Mereka berempat telah menjadi korban kekejian para penjahat itu. Ki Lurah Warsita melepaskan ikatan putrinya dan mereka berangkulan. Juga Nurseta melepaskan ikatan kaki tangan tiga orang gadis lainnya. Selain berhasil menemukan dan membebaskan empat orang gadis yang diculik gerombolan itu, mereka juga menemukan barang-barang rampokan miliki lurah dan para penduduk lain. Semua barang itu diangkut keluar kemudian rumah itu dibakar oleh penduduk yang marah. Kemudian mereka kembali ke dusun Karangsari. Mim bawa pulang empat orang gadis korban penculikan dan barang-barang rampokan. Setelah tiba di dusun, semua orang Mi Muji Muja Nur Seta, juga Kilurah Warsita mengucapkan terima kasih kepadanya. Di depan para penduduk Karangsari, Nur Seta berkata dengan suara lantang, Saudara-saudara, saya senang sekali melihat Andika sekalian kini bangkit, bersatu dan berani menentang para penjahat. Saya yakin, kalau Andika sekalian tetap bersatu, pada menghadapi kejahatan, tidak ada gerombolan yang akan berani mengganggu dusun kalian. Akan tetapi, harap jangan bertindak kejam seperti yang Andika sekalian lakukan tadi. Kalau ada penjahat mengganggu ketentraman, kepung, dan tangkap, serahkan kepada kelurah untuk diadili. Penjahat boleh dihukum kalau perlu hukum mati, akan tetapi harus melalui pengadilan dulu, jangan main bunuh seperti tadi. Care seperti itu tidak atil, kejam, dan dapat menimbulkan bencana karena membunuh orang yang salah, yang tidak berdosa. Nah, Dapatkah handika sekalian mengerti dan berjanji tidak akan mengulang kekejaman seperti tadi penduduk dusun Karangsari yang amat kagum dan berterima kasih kepada Nurseta menyatakan mengerti dan mau berjanji. Malam M itu Nur Seta dipersilakan untuk bermalam di rumah Kilurah Warsita, akan tetapi Nur Seta mengucapkan terima kasih dan memilih bermalam di rumah Ki Karja yang sudah dikenalnya dari orang ini. Dia mendapat keterangan bahwa setelah malam tadi Nur Seta meninggalkannya, Ki Karja. Lalu nekat keluar dari rumah, menghubungi Kilurah Warsita dan para pemuda, menceritakan tentang Nur Seta yang hendak mimbasmi gerombolan. Semangat mereka bangkit dan bersama Kilurah, Ki Karja lalu mengumpulkan semua laki-laki di dusun itu dan mereka membuat persiapan untuk membantu Nur Seta membasmi para penjahat itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi ketika Nur Seta berpamit hendak meninggalkan rumah Ki Karja dan keluarganya, Ki Karja berkata dengan serius, "Anak Mas Nur Seta, maafkan saya kalau saya bicara lancang. Akan tetapi saya hanya menyampaikan pesan ke lurah Warsita, katakanlah, Pamen Karja, apa yang hendak Andika sampaikan kepadaku itu begini, anak mas. Malam tadi, ketika hendak meninggalkan rumah Kilurah, dia memesan saya untuk menyampaikan keinginannya kepadamu. Dia berpesan kalau sekiranya anak Mas Nur Seta masih belum mempunyai istri dan mau menerimanya, Kilurah ingin sekali menjodohkan putrinya, yaitu Nini Kartiah yang malam tadi diambil dari pondok gerombolan, dengan anak mas. Bagaimana pendapatmu, anak mas Nur Seta? Saya harus menyampaikan jawaban anak mas sekarang kepada Kilurah. Wajah Nur Seta berubah kemerahan karena malu. Dia teringat akan gadis putri lurah itu. Usianya sekitar 18 tahun gadis yang bernasib malang itu memang cantik hitam manis dan menarik. Paling cantik di antara empat orang gadis yang diculik gerombolan. Akan tetapi dia sama sekali sedikit pun belum mempunyai keinginan untuk menikah. Tiba-tiba dia teringat. Kalau dia menolak, tentu dapat menimbulkan kesan bahwa dia menolak karena Kartiah itu ah menjadi korban gerombolan jahat, bukan perawan lagi. Maka dia lalu berkata dengan hati-hati. Paman Karja, Harap sampaikan terima kasihku kepada paman Lurah Warsita atas niat baiknya itu. Akan tetapi, saya tidak dapat menerima usulnya itu. Sama sekali bukan karena putrinya itu telah menjadi korban gerombolan, sama sekali tidak. Melainkan hanya karena sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mengikat diri dengan sebuah pernikahan. Harap sampaikan maaf saya kepada Ki Lurah dan kalau boleh saya nasihatkan, sebaiknya segera dicarikan seorang suami untuk Kartiah agar ia terbebas dari duka dan aib. Nah, selamat tinggal, Pamen dan terima kasih atas kebaikanmu, Nur Seta tidak memberi kesempatan kepada Ki Karja untuk bicara lebih banyak mengenai usul perjodohan itu dari cepat dia meninggalkan Dusun Karangsari, menuju ke Dusun Karang Tirta. Ada rasa haru dalam hati Nur Seta ketika dia melangkahkan kakinya di atas jalan setapak yang amat dikenalnya itu rasanya seperti baru kemarin saja dia meninggalkan tempat ini. Jalan setapak itu masih belum berubah, juga pohon-pohon di sepanjang jalan, semua masih sama seperti lima tahun yang lalu ketika dia meninggalkan tempat ini. Ketika dia menggembala kebau, ketika dia menggarap sawah ladang di sana itu. Melihat semua itu, dia terkenang akan masa lalunya. Ketika akhirnya Diami masuk ke pintu gerbang dusun Karang Tirta, perasaan harunya bercampur perasaan gembira. Dia merata seolah kembali ke kampung halamannya sendiri, tempat yang membangkitkan semua kenangan lama ketika dia masih kecil, masa kanak-kanaknya sampai masa remajanya. Suka dukanya di dusun Karang Tirta itu di antara orang-orang yang dijumpainya, ada beberapa wajah yang masih dikenalnya dengan baik. Akan tetapi mereka itu agaknya pangling, tidak ingat, dia lagi. Mungkin dia telah berubah. Ketika pergi bersama gurunya lima tahun lebih yang lalu, dia telah menjadi remaja, baru berusia 16 tahun. Sekarang dia telah menjadi orang pemuda dewasa berusia 21 tahun lebih. Karena dia berpakaian seperti seorang pemuda desa biasa, maka kehadirannya tidak menarik. Perhatian orang, kalau perhatian mereka tertarik, tentu di antara mereka akan ada yang mengenal wajahnya. Nur setelah langsung saja menunjukkan langkahnya ke rumah Kailurah Suram, mengalah yang berada di tepi jalan raya di tengah-tengah dusun ketika dia melangkah sepanjang jalan dusun yang cukup lebar itu dan Mi mandang ke arah rumah-rumah yang amat dikenalnya, yang berjajar di kanan-kiri jalan, timbul keternyuan hatinya. Rumah-rumah itu masih seperti dulu dan baru sekarang dia melihat betapa buruk dan sederhananya rumah-rumah itu. Kemudian dia tiba di depan rumah kilurah dan baru sekarang tampak jelas olehnya perbedaan yang amat besar antara rumah-rumah para penduduk dan rumah kilurah suramengala. Sebuah gedung mewah dengan pekarangan lebar penuh dengan tanaman bunga-bunga dan pohon-pohon buah. Baru sekarang matanya seperti terbuka. Ingat betapa kehidupan rakyat yang sederhana dan miskin itu alangkah jauh bedanya dengan kehidupan seng lurah sekeluarga yang mewah dan kaya raya. Sawah ladangnya luas sekali, ternaknya banyak, rumah ada beberapa buah dan hidupnya seperti seorang raja kecil di dusun itu. Dulu, sebelum menjadi murid mendiang Empu Dawa Murti, dia menganggap keadaan itu wajar-wajar saja akan tetapi sekarang dia melihat bahwa keadaan seperti itu sungguh tidak adil sama sekali. Penduduk dusun itu dapat dikatakan semua hidup sederhana bahkan kekurangan. Akan tetapi lurahnya, orang yang memimpin dusun itu, hidup berlebihan. Dia kini teringat betapa ketika dia berusia 10 tahun dan kedua orang tuanya pergi meninggalkannya begitu saja. Kilurah Lurah Suramenggala yang mengatur semua harta peninggalan orang tuanya, berupa rumah dan sawah ladang. Harta milik peninggalan orang tuanya itu dibeli oleh Seng Lurah, dan uangnya menurut uang Lurah, telah habis untuk biaya hidupnya selama tiga tahun. Sehingga mulai berusia 13 tahun dia harus bekerja membantu orang untuk sekedar dapat makan. Tiga tahun saja peninggalan orang tuanya itu. Habis. Padahal setiap harinya dia hanya diberi makan sederhana oleh Kilurah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Kisura Menggala. Mungkin Seng Lurah itu dapat mengumpulkan harta kekayaan yang berlimpahan itu dengan kerem menindas dan menipu warganya seperti yang terjadi dengan dirinya. Mungkin dengan memungut pajak terlalu besar atau mengerahkan seluruh tenaga pikiran di harta penduduk Karang Tirta demi untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Nur Setami masuki pekarangan kelurahan itu. Tiga orang jaga baya yang tadinya duduk di dalam gardu penjagaan cepat keluar dari gardu dan seorang dan Mirka menegur. Hei, berhenti. Siapa engkau dan mau apa mi masuki pekarangan ini Nur Seta mi mandang tega orang itu dan dia masih mengenal penanya tadi sebagai seorang jaga baya yang dulu juga telah menjadi jaga baya di kelurahan itu yang dua lagi tidak dia kenal. Mungkin Mirka itu merupakan orang-orang baru di Karang Tirta. Saya Nur Seta, hendak bertemu dengan Ki Lurah Suramenggala, kata Nur Seta dengan ramah. Apakah paman lupa kepada saya jaga baya itu mengerutkan alisnya dan Mi penuh perhatian. Akhirnya dia teringat akan peristiwa yang tidak dapat dilupakan lima tahun yang lalu. Ketika itu pemuda ini, masih remaja, datang bersama seorang kakek. Kilurah marah-marah dan Mi intahkan dia dan kawan-kawannya untuk menangkap Nur serta dan kakek itu, akan tetapi terjadilah keanehan. Dia dan kawan-kawannya, juga kilurah, tidak mampu bergerak sama sekali. Setelah Nur Seta dan kakek itu pergi, barulah mereka dapat bergerak kembali. Ah, engkau, engkau Nur Seta bocah jaimbel itu? Yang dulu datang bersama, pendeta siluman itu tanyanya gagap. Nur Seta tersenyum, tidak marah. Dia maklum orang maca apa yang bicara kepadanya. Orang bodoh yang hanya mengandalkan kedudukannya sebagai jaga baya dan kekuatannya untuk bersikap congkak. Orang macam ini biasanya tentu menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Saya benar nur seta anak yang dulu itu. Harap paman suka memberitahukan Ki Lurah Suramenggala bahwa saya datang hendak bertemu dan bicara dengannya, beraninya engkau. Bocah. Lancang. Jaga baya. Itu mim bentak. Ki Lurah sedang sibuk, sedang ada tamu, tidak sempat menemui bocah seperti engkau dia masih marah kalau teringat akan peristiwa lima tahun yang lalu, yang membuat dia dan kawan-kawannya menjadi bahan ajakan karena berubah seperti patung ketika berhadapan dengan Nur Seta dan pendeta tua itu.